bonsai putri malu saya ini udah bunga yang keenam nggak salah guys. Tapi baru kali ini saya bikin video. Kemarin rekan saya juga dari TBL, teman bonsai Lampung, sudah mereview ini juga. Mudah-mudahan videonya dia bisa trending guys dan subscribernya bisa menambah buat para pebonsai Lampung. Monggo diintip ke channelnya teman bonsai Lampung atau Ranto Liwa. Assalamualaikum sahabat bonsai dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan melihat bonsai milik saya ini, bonsai putri malu. Seperti yang kalian lihat, ini putri malu guys. Ini usianya sekitar 1 tahun lebih guys. Kita buang
bunga yang sudah kering, guys. Ini umur 1 tahun, 1 tahun lebih, guys. Lanjut, kalau sudah rontok, bunganya kita buangin, guys. Jangan sampai jadi buah, nanti dia bisa mati ranting. Guys, kita simak terus, guys. Ini bonsai putri malu saya, ini udah bunga yang keenam kalau salah, guys. Tapi baru kali ini saya bikin video. Kemarin rekan saya juga dari TBL, teman bonsai Lampung, sudah mereview ini juga. Mudah-mudahan videonya dia bisa trending, guys, dan subscribernya bisa menambah buat para pebonsai Lampung. Monggo diintip ke channelnya teman bonsai Lampung atau Ranto Liwa. Buat media tanam sendiri ini, teman-teman, saya menggunakan apa namanya, pupuk kandang sama sekam dan tanah ini, guys. Atasnya kita kasih pasir malang aja, guys. Jenis putri malu dia seneng dengan pupuk kandang, guys. Kalau bunganya mekarnya bareng, guys, cantik banget, guys. Ini lagi belum bareng nih. Buat para pemula, jangan bingung cari bahan, di sekitar kita juga banyak, terutama ini hama lah bagi masyarakat, kan, di pinggir jalan atau di perkebunan. Kita coba-coba, guys. Oke, terima kasih yang sudah nyimak. Mungkin seperti itu aja. Ini cuman buangin bunga yang sudah kering, guys. Jangan sampai jadi buah, guys. Kalau jadi buah dia bisa kalah, guys, mati ranting, guys, seperti ini. Mati ranting, guys. Sebelum selesai kita buat mainan dulu, guys. Tidur, 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 tidur. Dan cekidot. Tidur, tidur dulu, tidur, tidur. Buat hiburan nih, guys. Tuh. Ada keunikan tersendiri. Dia udah tidur, guys. Dia sudah tidur. Oke, check it out.